KPM. Tingginya bola ni melantun. Bola ni diperbuat daripada apa ya sampai boleh melantun tinggi? Kita tanya dekat coach lah. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini Coach Muhammad Futra Abdul Ghani. Apa khabar, Coach? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih, Coach, kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam Sukan Didik, iaitu berkaitan dengan Sepak Takraw Modified Game. Nah, tapi sebelum kita nak cerita tentang sukan ini, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan Coach. Mungkin Coach boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Okey, saya Muhammad Futra bin Abdul Ghani, merupakan bekas pemain sepak takraw negara. Dan sebelum ini pernah berkhidmat di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu sebagai jurulatih sepenuh masa. Dan sekarang saya bertugas di Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail sebagai pensyarah. Okey, baik coach, kita nak tahu juga ada antara pencapaian terbaik coach semasa menjadi pemain kebangsaan. Silakan coach. Okey, antara pencapaian terbaik saya di peringkat antarabangsa iaitu di SEA Games pada tahun 2005, dalam acara regu, saya memperolehi pingat emas untuk negara ketika itu dan juga dua pingat perak di Sukan Asia di Qatar, Doha dan juga di Guangzhou, China. Oh, itu dia. Kita tepuk tangan sikit. Ini merupakan bintang negara kita. Wow, bukan salah-salah tahu yang kita bawakan kepada anda pada hari ini. Okey, coach. Hari ini kita nak belajar tentang apa, coach? Okey, hari ini seterusnya dalam modified game timang-timang takraw ataupun kemahiran lantunan, kita akan pergi kepada yang lebih spesifik atau lebih khusus dalam kemahiran asas permainan timang-timang takraw ini menggunakan bola getaman sebenarnya. Seperti sepak sila yang digunakan oleh ketiga-tiga posisi, tekong, apik kanan dan juga apik kiri, dan kita akan lihat di mana kontak bola yang betul dan tepat apabila melakukan servis, apabila melakukan hantaran untuk semua posisi, Man. Okey, baik coach. Jadi kita nak dengar daripada coach sedikit bagaimanakah cara permainan mereka daripada sudut apik kanan, apik kiri dan juga tekong, bagaimana kaedahnya tu coach? Okey, sebenarnya dalam episod yang lalu sebenarnya kita secara gambaran yang luas tentang modified yang kita terangkan dan saya terangkan juga bahawa permainan modified sepak takraw ini sebenarnya adalah sangat menyeronokkan dan juga kita perlu ada penekanan-penekanan yang khusus kepada kemahiran asas yang digunakan dalam permainan ini. Untuk episod kali ini, saya akan terangkan dengan lebih detail, dengan lebih jelas. Seperti yang saya katakan bahawa kaedah permainan ini perlu murid menguasai dengan sepenuhnya ataupun lebih kurang dalam 70-80% kemahiran asas untuk mereka dapat lakukan pergerakan, dengan penerimaan bola daripada pihak lawan dan juga dapat melakukan rejaman seperti yang kita lihat dalam kita nak tengok nanti, coach. Rejaman tu. Dan kita akan lihat teknikal setiap posisi itu dengan kemahiran asas yang saya akan tunjukkan sebentar nanti. Tadi coach, saya ada terdengar memeha, bersila. Itu di antara kaedah-kaedah ke ataupun pembahagian-pembahagian dia, coach? Okey, dalam sepak takraw sebenarnya ada dua bahagian yang perlu kita ketahui sebenarnya. Dan dalam kemahiran asas ada banyak, antaranya sepak sila, memeha dan juga menanduk, badik, cungkil. Itu kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh murid-murid yang mereka sebenarnya yang akan gunakan dalam permainan sepak takraw. Tetapi yang saya ingin terangkan juga adalah untuk yang melibatkan posisi.
Bermaksud seperti tekong yang Aiman tengok pada episod 1 menggunakan servis. Okey, servis. Tetapi tetap menggunakan kemahiran yang sama seperti sepak sila. Lepas selepas itu untuk apik kiri juga akan melakukan hantaran kepada apik kanan. Jadi kita nak lihat secara khusus bagaimana mereka menguasai, bagaimana murid menguasai dan bagaimana masyarakat di luar yang berminat sepak takraw, murid-murid di bawah umur 10 tahun, di mana kontak bola yang betul pada kaki, yang seperti Aiman katakan tadi, kemahiran memeha, kemahiran sepak sila yang digunakan sebenarnya. Itu adalah yang paling penting, objektif utama penerangan saya pada episod kali ini. Okey, coach. Kita nak tahu juga untuk posisi apit kanan, apit kiri dan juga tekong ni, coach, mereka adakah menggunakan kaedah-kaedah yang coach sebutkan tadi, iaitu sepak sila, memeha dan sebagainya, ataupun kalau tekong ni dia pakai memeha je? Ataupun bagaimana, coach? Seperti yang saya katakan bahawa setiap posisi itu mereka kena menguasai semuanya. Oh, semua sekali. Semua sekali. Okey. Memeha, sepak sila, menanduk, kerana dalam situasi permainan mereka akan menggunakan kemahiran tersebut untuk menyelamatkan bola, untuk mendapatkan mata. Tapi tak boleh guna tangan, Man. Akan menyebabkan mata. Tak boleh, tak boleh. Macam bola tampar pula. Kecuali apabila pembaling bola nak baling kepada tekong, itu tidak ada masalah. Tetapi kemahiran asal yang Aiman sebutkan tadi itu perlu dikuasai oleh mereka untuk mereka gunakan sebagai di tempat posisi tekong, apik kanan dan juga apik kiri. Okey, coach, kalau kita tengok ni bola kita, coach, bola ni diperbuat pada apa, coach? Pada getah, kita tengok bola ni bagaimanakah posisi bola ni pada kaki bagi kaedah sepak sila, memeha, congkil dan sebagainya. Mungkin coach boleh tunjukkan sikit. Okey, boleh. Okey, coach. Okey, pada apa yang saya katakan episod 1 tu secara gambaran yang besar tentang modified game. Episod yang kedua ini lebih kepada spesifik. Kalau kemahiran asas iaitu sepak sila adalah kaki dalam yang perlu ada kelenturan. Oh. Maknanya untuk mengangkat bola dengan baik. Jadi elemen kemahiran asas ini, yang ini yang perlu saya tekankan secara spesifik menggunakan murid sebentar lagi. Dan juga seperti yang pertamanya kemahiran sepak sila. Sepak sila. Okay. Juga digunakan untuk servis. Okey, yang kedua untuk memeha. Okey, dan juga menanduk. Menanduk. Dan mencungkil di hujung kaki ini. Oh, mencungkil depan? Depan. Okey. Dan boleh sekarang ni di peringkat senior dewasa untuk sepak kuda. Oh. Okey. Ada juga kemahiran lain yang boleh digunakan seperti badik. Tepi. Seperti badik untuk menyelamatkan bola. Jadi itu antara kemahiran asas yang perlu ditekankan, diberi penekanan supaya ketepatan pada kaki dapat dilakukan dengan betul dan tepat. Itu ya yang paling penting. Okey, baik, coach. Mungkin coach boleh tengok saya buat sikit. Boleh? Ini kalau tadi dia sepak sila. Ya. Sepak sila. Macam tu, coach. Betul. Tepat. Okay. Menggunakan kaki dalam. Menggunakan kaki dalam. Kaki dalam di sini, okay, untuk mengangkat bola dengan betul. Kalau dengan depan tinggi tadi coach kata mencongkel. Mencongkel. Untuk menyelamat bola yang jauh. Yang jauh. Yang susah kita nak ambil, kan, menggunakan kemahiran sepak sila. Okey, dan juga yang ni memeha. Memeha dan menanduk. Baiklah, itu merupakan kaedah kita nak sepak bola takraw. Ada cenggini, ada cenggini, tepi pun ada juga. Dan selepas ini kita akan tengok macam mana cara sepakan yang betul. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Sukan Didik. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukan Didik. Pada hari ini kita belajar tentang sepak takraw modify game. Yang mana game ni menggunakan bola getah. Baik, coach, sebelum kita nak mula, macam biasalah kita mesti ada pemanasan badan terlebih dahulu, coach. Untuk apa kita kena panas badan ni, coach? Okey, seperti yang saya katakan, pemanasan badan ni sangat penting. Yang pertamanya adalah untuk kita meningkatkan suhu badan. Okey, yang keduanya adalah untuk kita mengelakkan kecederaan pada murid-murid melalui prosedur stretching ataupun pemanasan badan yang betul daripada atas badan sehinggalah bawah badan. Yang sepak takraw ataupun timah-timah takraw ini, modified ini, menggunakan semua kemahiran atas badan, pergerakan dan juga
bawah badan. Ah, tak adalah terus-terus datang terus-terus masuk gelanggang. Betul, coach kan? Betul, betul. Okey, hari ini kita nak buat pemanasan badan jenis apa tu, coach? Okey, pemanasan badan yang menggunakan gerakan badan ke kanan dan ke kiri dan juga kaki, kaki yang banyak melibatkan kaki dalam pergerakan dan menggunakan kemahiran-kemahiran asas. Okey, baik. Jadi kita punya pemain-pemain macam mana, dah bersedia ke belum? Dah bersedia eh? Okey, baik. Jadi kita punya murid kita dan pemain-pemain kita dah bersedia dah. Belakang tu kita punya coach pun dah bersedia untuk kita buat pemanasan badan. Jadi boleh kita mulakan, coach? Okey. Okey, jom kita mulakan. Okey, untuk step yang pertama, coach, apa pemanasan badan yang nak kita buat? Okey, yang pertama boleh beratur di sini. Boleh ke hadapan? Okey. Baik, coach. Untuk sesi badan yang pemanasan badan pertama, seperti biasa, kita akan tolakkan tangan ke atas dengan kiraan 8 hingga 15 kali. Baik. Okey, 8 hingga 15 kali. Yang kedua kita tolak, kita tolak 8 hingga 15. Yang kedua kita tolak ke kanan. Sama ke kanan, belah sana, sebelah sana. Okey, sebelah sana. Okey, 8 hingga 15 dan ke kiri. 8 hingga 15 kali. Okey. Dan seterusnya, menyebabkan Iman, sepak takraw ni banyak menggunakan pergerakan kaki, kemahiran asas. Kita cuba angkat kaki untuk kita lihat murid-murid kita menguasai flexibility, okay, ataupun kelenturan. Okey, boleh cuba. Okay. Dan juga Iman, 8 hingga 15 kali juga dengan kiraan. Okey, depan, boleh angkat. Oh, macam nak terjatuh. Okey, 8 hingga 15 kali dan juga boleh tarik ke belakang 8 hingga 15 kali. Ini secara basic dalam aktiviti regangan ataupun pemanasan badan. Sebenarnya banyak sebenarnya dalam modified game ini untuk kita lakukan pemanasan badan supaya kita dapat murid-murid ini mengelakkan berlakunya kecederaan. Okey, baik coach. Boleh kita ke depan balik, coach? Okey. Okey, terima kasih adik-adik, murid-murid kita. Baik, tadi itu dia. Maknanya bukan dua saja. Banyak lagi pemanasan badan yang boleh kita buat. Jadi, untuk segmen pada kali ini, coach, apa lagi yang akan kita belajar, coach? Okey, sebenarnya kita dapat lihat jurulatih sudah bersedia. Apa yang kita ceritakan sebelum ini adalah tentang kemahiran asas dan juga di mana kontak bola yang berlaku pada kaki. Seperti kemahiran sepak sila, kemahiran memeha dan kemahiran menanduk. Itu secara basic penggunaan yang biasa digunakan dalam permainan sepak takraw. Ya. Tapi sebenarnya banyak lagi. Tapi apa yang paling penting, kemahiran sepak sila ini adalah untuk servis bola dan juga boleh melakukan hantaran, okay, dan menanduk untuk melakukan rejaman untuk nak clearkan bola tersebut ke pihak lawan. Okay. Jadi kita tengok dulu untuk Tekong bagaimana, di mana kontak tepat bola dalam kaki yang saya akan tunjukkan, Man. Okey, baik, coach. Jadi kita nak silakan tekong kita ke, coach? Okey, duduk dalam keadaan biasa, menunggu mana bola. Mana satu coach ni? Mana satu coach? Mana satu tekong? Okey, Anas. Okay. Silakan, Anas. Jurulatih akan baling bola kepada pemain. Dan tumpuan yang pertama adalah kepada tekong. Untuk saya tunjukkan di mana kontak bola yang betul. Okey, baik. Okay. Boleh kita mulakan, coach? Boleh. Okey, coach membuat balingan. Okey. Okey, apa yang paling penting di sini adalah kita lihat pemain-pemain menggunakan kaki dalam untuk bola yang pertama, iaitu supaya bola lebih tinggi, memudahkan apik kiri dapat menghantar bola kepada apik kanan. Bermaksud kemahiran sepak sila sangat penting, Man. Bermakna kontak bola yang tepat yang Man buat, kan? Itu yang antara elemen utama penekanan kepada murid yang perlu jurulatih tahu sebenarnya. Tapi coach, saya agak sedikit sukar, coach, menggunakan sepak sila ni. Adakah mungkin faktor kasut saya ni yang tak rata, coach? Okey, soalan yang baik, Man, sebenarnya. Kadang-kadang kita melihat kemampuan murid tidak dapat melakukan hantaran dengan tepat kerana flexibility mungkin kurang dalam 30%, tidak mencapai standard dalam melakukan modified sepak takraw sebenarnya. Kalau kita lihat pemain-pemain ini boleh melakukan kemahiran, so kecergasan fizikal juga sangat penting serta kemahiran yang boleh dapat mengangkat bola dengan baik. Sekali lagi kita tengok, okay, untuk kita kemahiran tengok asas. Lagi. Bersedia, jurulatih? Iaitu sepak sila. Oke.
Oh, okey. Itu belum lagi. Belum lagi. Itu belum lagi. Kita lihat kepada baru sepak sila. Baru sepak sila. Sebenarnya ada lagi mainan memeha. Okey. Maknanya sepak sila ni banyak digunakan oleh tekong dan tekong, juga feeder dan juga apik kanan. Apik kanan. Untuk kita angkatkan bola tersebut. Oh, okey. Jadi sepak sila ni yang kita faham mula-mula sekali dia fungsinya untuk mengangkat bola dan juga membuat servis. Okey, dan kita akan melihat juga servis yang dilakukan menggunakan sepak sila. Silakan okay. Adam. Okey, bola bagi kepada Adam dan jurulatih bersedia untuk memberikan bola kepada apik kanan. Kita akan lihat di mana kontak kaki bola ketika tekong melakukan servis. Okey, boleh kita mulakan? Silakan. Itu dia. Okey. Okey. Apa yang saya ingin tekankan di sini di mana tekong yang secara tidak langsung kita boleh lihat kemahiran asas menggunakan kaki dalam. Bermaksud apabila melakukan servis. Baik coach, yang mana untuk sepak sila ni penting bagi mereka yang nak melakukan servis untuk tekong lah kan. Tapi coach, kalau kita sepak bola macam biasa tu tak boleh ke coach? Apa beza dengan sepak sila? Okey, soalan yang baik Man sebenarnya. Kalau untuk Baumon dalam permainan sepak takraw, kalau dia tendang ambil bola first ball, dia tendang bola tu. Secara logiknya, kalau kita menendang dengan kekuda bola sepak, bola akan terus pergi kepada pihak lawan ataupun keluar. Dan kontak bola juga akan menyasarkan bola tersebut keluar. Sebab itu, saya menggalakkan pemain menggunakan sepak sila adalah kemahiran asas. Kerana objektif utama untuk kita melihat kemampuan murid dapat mengangkat bola. Baik coach, tadi kita dah tengok posisi tekong. Sekarang ni kita nak tengok posisi yang sangat saya gemari iaitu untuk killer lah, iaitu apit kanan. Silakan coach. Okey, daripada awal tadi kemahiran asas maknanya semua posisi perlu menggunakan. Sekarang ni kita nak melihat kepada kepada apit kanan apit bagaimana kanan mereka merejam bola. Okey. Dan kita akan lihat juga apit kiri yang akan menghantar bola kepada apik kanan. Okey. Dan kita akan lihat jurulatih akan memberi bola kepada apik kiri. Okey, jom kita mulakan. Okey. Bersedia? Okey. Bola jurulatih memberi bola kepada apik kiri terus dan setting kepada apik kanan. Okey, Man. Bukan senang tu. Okey. Adam, sini. Okey Man, sebenarnya dalam apik kanan ini, kalau kita ketahui bahawa apik kanan ini sebenarnya menggunakan sepak cungkil. Oh, cungkil. Cungkil. Tetapi dalam rejaman, sebenarnya kemahiran asas itu akan untuk merejam bola untuk apik kanan. Sekali lagi kita tengok, Man. Kita tengok sekali lagi. Okey. Wah, sekali lagi tepuk. Itu dia. Maknanya tadi kaedahnya menggunakan kaki di bahagian hadapan. Bagi hadapan. Okey. Okey, boleh saya tunjukkan sikitlah. Okay, ya. Tunjukkan. Okey, bahagian ni apabila dia mengangkat bola, okey, bola akan kena di bahagian di sini. Di hadapan kaki. Di hadapan kaki. Oh. Okey. Itu kemahiran yang perlu dikuasai. Baik, baik, baik. Okey, itu macam mana kita main bola kot. Dari bahagian depan. Betul. Baru saya faham. Jadi kalau untuk imbangan, kita lebih menggunakan kemahiran asas sepak sila. Sepak sila. Feeder juga menggunakan sepak sila. Okey. Okey, baik. Baru kita nampak peranan apik betul kanan di mana? Betul. Secara spesifiknya. Spesifiknya. Kontak bola yang tepat. Okey, baik coach. Tapi kalau kata bola tu datang kepada apik kanan terus waktu okay bola yang pertama tu coach. Okey. Maknanya apik kanan pun kena mengangkat bola juga coach. Menggunakan kemahiran sepak sila. Sepak sila. Untuk memberikan kepada sama ada tekong okay ataupun kepada apik kiri dengan tinggi untuk memudahkan mereka mengangkat bola. Okey, baik coach, boleh kita teruskan lagi coach? Okey, sekali lagi. Okey. Dalam situasi permainan. Situasi permainan. Dan perhatikan kemahiran asas, kontak bola kaki dan juga semua posisi serta kita akan lihat rejaman dengan kontak bola yang tepat dan juga betul dari posisi apik kanan. Okey. Tinggikan bola. Okey.
Okey. Itu dia. Itu dia, Man. Baik, tadi kita tengok bagi posisi apit kanan, coach. Okey. Dan kita dah tengok tekong dan bagaimana pula untuk apit kiri ni, coach? Okey, apit kiri juga sama dengan tekong, tetapi apit kiri tak servis. Okey. Tapi lebih kepada hantaran dan menggunakan kemahiran asas sepak sila. Sepak sila. Aiman telah menguasai kemahiran sepak takraw. Kita lihat ini. Kita lihat tumpuan kepada apit kiri. Okey, baik. Jom kita tengok apit kiri. Okey. Baling pada tekong dan feeder akan setting. Okey. Okey. Bermakna sekarang ini objektif saya, kita nak melihat kemampuan murid dapat mengangkat bola dengan betul dan juga ketepatan itu menggunakan kaki dalam, iaitu kemahiran sepak sila. Okey, baik. Kita nak tahu lagi apa dia kaedah-kaedah ataupun kemahiran dalam kita nak buat sepakan bola tersebut. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Sukan Didik. Baiklah, kembali bersama saya, Aiman Sufian Azman, dalam Sukan Didik. Pada hari ini, kita dalam sepak takraw modify game. Oh, seronok pula kita main game ni, coach. Tapi itulah, bukan senang nak dapat, orang kata, lipat macam gitu, lipat macam gitu, angkat bola dan sebagainya. Pasti memerlukan latihan dan juga latih tubi. Betul, coach? Betul. Biasanya kalau macam latih tubi ni, coach, dia makan masa berapa lama boleh jadi macam murid-murid yang kita bawa ni, coach? Okey, kita perlu ada perancangan yang rapi, pelan prestasi untuk murid-murid supaya kita dapat objektif yang tercapai, kemahiran yang mereka perlu capai sebenarnya. Contohnya, kemahiran asas berapa lama latihan yang mereka perlu lakukan. Sebagai contoh, satu bulan ataupun dua bulan ataupun tiga bulan terpulang kepada jurulatih yang akan menentukan dengan budaya tempat. Banyak faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Walau bagaimanapun, untuk kemahiran sepak takraw ni, 6 bulan dan ke atas itulah penekanan yang perlu diberikan. Oh, dah boleh jadi pemain orang kata profesional macam murid-murid kita ni, coach. Betul. Okey, baik, coach. Pada hari ini kita nak tunjukkan, mungkin kita nak belajar daripada coach. Apa di antara latihan ataupun latih tubi yang diberikan kepada murid-murid kita ini supaya mereka dapat pakar dalam bidang sepak takraw ni, terutama dalam modify game ni. Boleh, coach? Okey, boleh. Okey, Man, sebenarnya dalam sepak takraw sebelum ini, segmen yang ditunjukkan oleh saya adalah penekanan kepada kontak bola dengan tepat dan juga betul. Okey, dan di situ murid akan menguasai sepenuhnya. Dan kita akan pergi ke peringkat yang lebih tinggi ataupun aras yang lebih tinggi untuk mereka dapat menguasai kemahiran asas dan juga kemahiran yang melibatkan posisi. Jadi, kita akan tengok latihan dalam gelanggang yang boleh digunakan sebagai panduan oleh jurulatih-jurulatih di sekolah untuk meningkatkan prestasi posisi tekong dan juga posisi apik kanan dan apik kiri. Okey, okay, kemahiran asas kita dah kuasai dan kita jelaskan. Dan kita akan lihat latihan drill untuk tekong. Okey, baik, coach. Jadi kita nak mulakan untuk tekong dulu, coach. Jadi kita mana tekong? Tekong? Mana tekong? Tekong masuk. Okey, coach. Cuba silakan. Boleh kita mulakan latihan kita? Okey, coach. Bola satu lagi, coach. Okey, untuk tekong sebenarnya kita nak lakukan repetition yang kebiasaannya berlaku dalam permainan ataupun situasi permainan yang betul. Lebih kurang 10 atau 15 kali servis yang dilakukan dalam situasi permainan. Untuk meningkatkan servis dengan tepat supaya konsisten berlaku pada servis tekong, mungkin di sekolah akan banyak gunakan bola. Tetapi banyak bola? Perlu banyak bola. Lebih kurang 20 atau 30. Yang ini kita tunjuk secara contoh, panduan sahaja. Okey, dan boleh masuk. Bermakna jurulatih boleh membaling dengan dekat dulu secara ansur maju. Okey. Okey. Bagi contohnya. Op. Okey. Dan masuk lagi. Op. Maknanya dia memastikan murid secara konsisten melepasi jaring dan juga ketepatan ketika melakukan servis. Berapa kali kebiasaannya dilakukan dan berapa set, coach? Okey. Kebiasaannya dalam latihan kita akan menggunakan repetition yang banyak kali. Banyak kali. 20 lebih kurang 3 set. 3 set. Dengan rest lebih kurang dalam 30 second antara set tersebut untuk kita dapatkan prestasi terbaik dalam latih tubi.
Ni khas untuk tekong je. Ini khas untuk tekong. Oh. Sebenarnya banyak aktiviti yang boleh dilakukan untuk meningkatkan prestasi tekong. Ini okay. Salah satu panduan. Salah satu. Mungkin coach boleh kongsikan lagi coach? Ya. Yeah. Kita ambil bola dulu. Okey. Di antara latih tubi yang boleh kita berikan kepada tekong. Okey, okay, sebelum baik. Itu jurulatih perlu memastikan kedudukan kaki dengan tepat, kaki sokongan berada di belakang dengan betul dan tangan untuk kepada pembaling apabila pembaling melakukan kepada tekong. Melakukan balingan kepada tekong. Mm-hmm. Okey, mungkin tadi saya duduk di sini. Okey, okay, dan saya akan berada di tempat yang sepatutnya sebagai pembaling. Dan pastikan kita ada akan banyak bola yang untuk objektif kita okay. melepasi jaring. Okey. Baik. Okey, sekali lagi. Okey, ini antara contoh latih tubi aktiviti satu. Mm-hmm. Aktiviti dua mungkin kita akan gunakan rintangan. Rintangan. Ataupun kita tingkatkan intensiti latihan supaya kita dapatkan tingkatkan prestasi. Okey. Okay, baik coach, maknanya apa kesan kalau kita selalu buat ni coach? Maknanya akan melebihkan, orang kata meningkatkan fokus tekong tu sendiri coach. Okey, sebenarnya kita nak melatih kognitif murid-murid. Kita nak melatih psikomotor. Mereka psikomotor ni ialah perlakuan dan juga lakuan yang mereka lakukan dengan secara konsisten. So dalam situasi pertandingan mereka dapat buat seperti mana latihan yang dijalankan. Oh. Itu yang paling penting sebenarnya latih tubi. Latih tubi. Latih tubi secara repetition. Dan juga kita akan adakan intensiti latihan yang sedikit demi sedikit. Saya ingat anak-anak sini lahir-lahir terus boleh sepak bola kot. Macam rupanya melalui latihan. Tadi latihan. Coach kata 6 bulan, setahun sehinggalah jadi pemain yang hebat pada hari ini. Betul. Kan? Baik betul. Coach, boleh kita teruskan lagi coach? Boleh. Okey, untuk seterusnya. Okey, Aiman rasa apa yang seterusnya? Posisi apa yang kita nak tengok? Posisi kita macam biasa lah coach. Coach punya posisi lah. Okay. Apik kanan. Apik kanan. Ya. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana rejaman ataupun libasan dalam sepak takraw ketika saya main dahulu. Itu dia. Ini secara eksklusif tau. Okey. Kita nak tengok. Dan sebenarnya kita sebagai jurulatih perlu tunjuk cara kepada murid-murid supaya murid-murid dapat melakukan perlakuan dengan betul. Okey. Jadi saya kena buat dulu Man. Okey, nak tengok saya Man eh? Nak tengok saya buat tak? Saya nak tengok. Okey. Tapi kita nak minta coach lah yang angkat bola. Okey. Pastikan coach angkat bola dengan saya dengan betul eh. Itu dia. Okey, boleh coach eh? Okey, maknanya coach di sana akan baling. Okey, murid perhatikan perlakuan saya. Okey. Jangan tinggi ya. Okey, ini kita nak tengok macam mana apit kanan membuat libasan. Membuat libasan. Okey, baik. Okay. Jadi jom kita saksikan. Alright. Okey. Tepuk sikit. Itu cara yang betul lah. Okey. Dan juga saya panggil murid saya. Baik. Okey. Bola. Okey Adam di sini kita nak pergi pada court drill untuk libasan. Libasan. Okey libasan. Oh yang ni suspense sikit coach. Okey. Jurulatih juga boleh membaling sebenarnya kepada apik kanan. Seperti saya kata bola mestilah banyak supaya murid dapat melakukan dengan secara konsisten dan berulang kita melatih kali. Berulang kali. Okey baik. Okey sama ada kita jurulatih boleh duduk di sini. Okey baik coach. Dengan kaedah satu ataupun jurulatih boleh duduk di sini. Okey baik. Okey. Dan kita akan baling dengan tangan dulu. Okey. Okey bersedia? Okey coach. Bersedia pinggan kanan. Okey menghadap ni duduk keadaan bersedia, okey. Okey lagi sekali. Okey, ini sebagai contoh court drill dalam gelanggang untuk latih tubi apik kanan. Berapa kali coach untuk balingan tadi tu dan berapa set? Okey, sama juga dengan tekor 20 dan rehat sambung 3 set untuk satu aktiviti. Tapi macam kita pun yalah tertanya-tanya juga macam mana murid kita boleh melenturkan kaki macam coach tadi. Okey sebab tu dalam permainan sepak takraw elemen ketegasan fizikal iaitu berasaskan lakuan motor sangat penting mereka perlu kuasai dalam lakuan kesihatan sebenarnya untuk mereka kuasai dari segi
flexibility. Jadi apabila kecergasan mereka kuasai, mereka dapat menguasai juga kemahiran merejam servis dan juga hantaran. Maknanya teknik tu penting, coach, eh? Teknik tu penting. Okey, baik coach, boleh kita teruskan lagi? Okey. Jadi kita dah lihat apik kanan. Okey. Dan kita juga dah lihat tekong, seterusnya adalah untuk apik kiri. Untuk apik kiri. Okey, bermakna kita nak ulangan secara terus. Terus. Terus bermakna selepas dia melakukan hantaran, terus jurulatih akan beri kepada apik kiri. Apik kiri. Kita okay, tengok dulu. Okey, eh? Okey, jom kita saksikan. Ini untuk latihan apik kiri. Okey, sekali lagi coach. Sekali lagi. Baiklah. Baik. Okey, sekali lagi. Okey, kalau boleh apik kiri dapat menghantar bola kepada apik kanan untuk kita nak latih tubi sebenarnya. Baik. Selepas hantaran pertama dibuat, terus jurulatih boleh baling kepada saya, saya akan baling kepada ini. Kita nak secara berterusan. Berterusan. Baik. Supaya mereka secara konsistennya bergerak dan juga dapat melakukan dengan betul untuk court drill ni. Okey, jom kita saksikan latihan untuk apik kiri. Okey, standby. Okey, seterusnya. Okey, apa dia yang kita hendak fokuskan, Man, sebenarnya adalah konsistensi dengan teknik yang betul secara berterusan. Bermakna 20 atau 30 biji bola dalam satu aktiviti untuk kemahiran menghantar bagi apik kiri, perlulah jurulatih beri perhatian secara berterusan untuk mencukupkan 20 kali balingan kepada apik kiri. Di sini court drill ini sebenarnya sangat penting untuk kita tajamkan lagi prestasi apik kanan dan juga apik kiri. Biasanya coach, untuk latihan kita kan biasa satu set sampai 20 kali, 30 kali. Biasanya coach bagi chance berapa kali salah je coach. Itu dia. Untuk menjadikan mereka ni professional coach. Biasanya 30 kali mungkin sekali dua kali je salah. Itu bolehlah eh. Okey, dalam itu yang saya katakan bahawa perancangan minggu pertama mungkin salah lebih 10 kali. Okey. Masuk minggu kedua kita harapkan 5 kali kesilapan dan minggu ketiga akan kita dapat pastikan tiada kesilapan yang dilakukan. Okey, maknanya itu tergantung kepada latihan coach. Bergantung kepada latihan sebenarnya. Bukannya keluar-keluar perut mak tu terus boleh main, okey. Maknanya lagi banyak kita berlatih, lagi kita berpotensi untuk menjadi seorang pemain yang hebat, pemain yang cemerlang coach, eh. Yeah. Jadi coach, penonton kita tak puas hati dia coach. Nak tengok coach. Nak tengok saya juga. Okey, boleh. Untuk lipat, boleh tak? Okey, boleh. Kita coach sekali lagi coach. Sebelum kita nak berhenti rehat ya kan. Jadi kita nak tengok macam mana coach kita ni. Ini kita buat real tau. Kalau tak masuk tu tak tahulah. Okey, jom kita cuba. Baling-baling, kuah baling sana. Boleh. Okey, baik. Wow! Itu dia, tapon sikit. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Sukan Didik. Baiklah, kembali bersama saya Emma Supian Azman dalam Sukan Didik pada hari ini dalam Modified Game Sepak Takraw. Baik coach. Tadi kita dah tengok dah beberapa teknik macam mana kita sepak sila, apa lagi coach? Sepak peha, memeha dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita nak tengok real punya situasi dalam gelanggang, bagaimana pemain-pemain dan juga murid-murid kita beraksi. Macam mana para penonton? Nak tengok ke tidak? Nak tengok? Jom kita saksikan bersama dengan coach kita. Dipersilakan coach. Okey, untuk segmen yang terakhir ini, sebenarnya macam Aiman cakapkan tadi, setelah kita melalui prosedur latihan, teknik latihan dan juga beberapa penekanan penting dalam kemahiran asas melibatkan posisi, kontak bola dengan tepat dan juga beberapa elemen lain dalam permainan sepak takraw ini sebenarnya. Jadi sudah sampai di penghujung untuk kita lihat bagaimana situasi permainan yang betul dalam modified game ini yang murid-murid kita akan tunjukkan, iaitu dari segi servis, menghantar bola dan juga merejam bola. Okey coach.
Kita akan lihat. Kita mulakan. Okey, jom. Kita panggil murid kita. Dipersilakan masuk. Alright. Ini tadi besut satu lah, besut dua. Okay, kita ada pengadil khas. Ada kita pengadil jemput kita. Dari besut. Okey, baik. Jadi kita nak saksikan bagaimana perlawanan di antara besut satu dan besut dua. Siapakah yang akan memenangi perlawanan ini? Sebut je lah. Duduk memang. Baik, Coach. Jadi boleh kita mulakan perlawanan kita? Okey. Wow. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlawanan akhir. Sudana Mikoski, bawah Sudana, di antara SK Prosedur A menentang SK Kuala Besut 2B, okey, beragusnya. Okey, SK Kuala Besut 2A, berdua dengan mata kosong, kosong. Itu dia. SK Kuala Besut 2A 1-0. Baik, Coach. Untuk yang servis yang pertama ni, mungkin Coach boleh cerita sikit apa di antara sedikit penambahbaikan kepada murid-murid kita supaya nampak game lebih cantik lagi, Coach. Okey, untuk penambahbaikan, kalau kita perhatikan pada segmen-segmen yang lalu sebenarnya adalah penekanan kepada kontak bola dengan tepat. Yang juga kita lihat bagaimana pemain yang di sebelah ini melakukan bola sehingga keluar gelanggang. Jadi perlunya kontak bola kepada kaki untuk masuk ke gelanggang dengan tepat. Itu penambahbaikan yang perlu diberi perhatian oleh jurulatih. Dan kalau kita dapat lihat tadi, Coach, apik kiri tidak menggunakan apik kanan dengan betul, baik, Coach. Betul. Yang mana untuk sepatutnya bagaimana, Coach? Sepatutnya boleh juga sebenarnya kita nak merejam bola terus. Dan juga menghantar bola. Tetapi mungkin pihak sebelah juga dapat mengangkat bola dengan baik. Okay. So, strategi kepada regu ini, bagaimana cara mematikan bola dengan betul, dengan mencari ruang kosong dengan tepat. Okey, baik, Coach. Kita nak tengok. Silakan, ref. 1-0. Okey, Coach. Apa kesilapan yang dilakukan oleh pemain tadi? Kesilapan tadi adalah komunikasi dalam mengambil bola dan juga kurangnya kepantasan oleh pemain-pemain di sebelah ini ataupun apik kiri ini, dan perlunya siapa yang perlu mengambil bola dengan cepat. Okey? Dan kurangkan kesilapan yang berlaku, dan sangat mudah memberikan mata yang mudah kepada pihak lawan. Kalau kita tengok, Coach, apit kiri ada membuat sahutan tadi, Coach. Dia kata, Nas. Maknanya menyeru supaya kawannya dapat mengambil bola dan mengangkat bola, Coach. Itu merupakan peranan bagi ketua pasukan, Coach, kan? Okey. Okey, baik. Jadi, boleh kita saksikan lagi, Coach? Boleh. Okey, boleh kita teruskan lagi. Mata untuk SK Kursus 2A. 2-0. Itu dia. Ini ada berlaku kesilapan lagi, Coach. Di mana yang kita boleh belajar tu? Apa yang saya tekankan dari segi konsistensi balingan. Secara kekal untuk mendapatkan mata dengan betul melalui servis. Baik. Mungkin Coach boleh tunjuk sikit cara balingan yang agak baik, Coach? Okey. Untuk balingan yang baik, pastikan duduk dalam keadaan yang selesa. Okey. Dan juga pastikan tekong berada dalam bulatan. Bulatan kaki tekong, dan kita melihat isyarat tangan daripada tekong supaya kita dapat membaling dengan betul. Okay. Sebagai contoh, Jadi dia nampak dia punya selesa tekong itu dapat membaling. Memberi kesan yang baik kepada tekong sendiri, Coach. Betul, Man. Okey, baik. Kita nak teruskan lagi permainan. Satu,
Okey. Saya rasa ini okey. Okay. Dapat kita tidak ada kesilapan yang mudah. Seperti dua mata yang awal tadi. Betul. Bermakna mereka mengikuti arahan daripada jurulatih ataupun guru. Dan kalau kita nampak tadi, Anas melakukan kemahiran asas. Itu di antara kemahiran asas dalam kita nak kontrol bol, coach. Jadi murid-murid boleh ambil posisi masing-masing. Okey, untuk kita buat sesi cooling down. Okey, okay, coach. Datang sebelah sini. Okey, semua boleh ke depan. Jurulatih pastikan murid berada di sebelah sini. Okey, baiklah. Jadi bila mana kita dah selesai bermain, kita dah penat kan dan sebagainya, jangan terus lihat tau. Pastikan kita buat penyejukan badan. Baik coach, untuk penyejukan badan pada kali ini, apakah penyejukan badan yang akan kita lakukan sebagai penutup kita pada hari ini coach? Silakan. Okey, seperti biasa penyejukan badan yang terakhir, kita akan duduk, kita akan relax dan juga kaki berada dalam keadaan yang selesa. Okey. Dan dengan kiraan 8 hingga 10 kali. Okey, boleh buka ataupun tutup dan kita bukalah, ya, kita buka supaya regangan yang kita lakukan, aktiviti-aktiviti yang kita lakukan ini sebenarnya dapat kita hindarkan kecederaan kepada murid-murid. Okey, 8 hingga 10 kali berada, cuba berada di depan, cuba tunduk. Okey. Okey, dan ke kanan 8 hingga 10 kali. Dan ke kiri 8 hingga 10 kali. Ini adalah basic untuk cooling down setelah akhirnya untuk selepas melakukan aktiviti. Macam biasa coach, kita tarik nafas pula. Okey, kita tarik nafas. Itu dia. Okey. Okey, bersedia untuk tarik nafas. Tarik yang pertama, buang perlahan. Yang kedua tarik, buang perlahan. Yang ketiga tarik dalam-dalam. Dan embus dengan kuat. Ho! Ho! Okey, tepukan untuk murid-murid. Okey coach, mungkin ada sedikit kata-kata akhir pada coach. Okey, dalam dua episod ini diharapkan penerangan yang secara ringkas tetapi padat dengan penuh prosedur, teknik latihan, prinsip latihan dan juga teknik-teknik lakuan untuk semua posisi dapat dipraktikkan oleh murid-murid yang berminat untuk bermain modified sepak takraw menggunakan bola getah timbang-timbang takraw ini. Baik. Man. Terima kasih coach dan terima kasih murid-murid yang datang jauh noh daripada Terengganu kita. Ha, akal yang cerdas datang daripada badan yang cergas. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. KPM